Rasanya aku dulu ada ambil kelas lukisan. Kelas lukisan tu korang perlukan figure ni. Actually satu figure pun dah enough sebenarnya, dah cukup sebenarnya. So time tu aku beli dua figure, satu lelaki yang ni, satu perempuan. Yang perempuan tu aku dah buka. Actually dah figure tu aku dah jual yang perempuan punya. So the purpose what aku beli figure ni untuk kita reference lukis bentuk badan yang seakan-akan sama. So yang ni yang aku belum buka lagi. Aku terjumpa dalam store. Aku pun dah tak ingat pasal benda ni. Jom kita sama-sama buka. Okay. Aku tak ingat lah harga dia ni. Mungkin dalam 100 jugalah. Something like that. So ini adalah version lelaki punya. Okay, dia ada yang besar punya lah. Yang ni skala 1-12. Yang besar punya skala 1-6. Okay, macam ni. Oops, okay. This is a figure dia. Yang ni aku belum buka lagi. Probably yang ni aku akan jual juga kot. Aku akan jual second lah. So kita buat keluar ya. Okay. Macam real lah. Macam dia kan, dalam ni ada dia punya kepala. Sekejap aku buat blok. Ni dia punya kepala. So the reason why dulu aku beli ni untuk reference untuk lukisan anatomi badan manusia, stainless steel body. Okay, kalau korang tengok dia macam silikon punya tu. Tapi quite impressive lah dia punya sculpture. Very muscular punya. Very very muscular. So aku akan pasangkan dia punya head dan dia punya brief. Okay. So ini ada part yang aku tak boleh nak tunjuk kat YouTube. So I kena cover, right? Okay, untuk figure ni dia unlimited move lah. Okay, unlimited pose. Korang boleh pose dia macam-macam. Dia boleh bend macam ni. Nampak? Boleh bend macam ni. And then dia boleh macam tu. And then dia boleh macam ni. Macam ni. Macam ni. Okay. Bicep. So, walaupun dia boleh move pelbagai, boleh gerak macam-macam, boleh pose macam-macam. So you guys kena make sure, kena hati-hati jugalah sebab dia kan silikon rubber. So I'm gonna make sure yang dia tak pecah ke whatever stuff lah. So and untuk dia punya sculpture kepala ni is very very impressive. And Fison do really great job for this. Korang boleh tengok sini dia punya belakang ni. And then very muscular figure. Okay, very muscular figure. So boleh post macam tu. Fison punya brand ni memang good job lah eh. Tengok betapa detailnya dia punya ni. And then the reason why, sebab apa aku tak buka, aku simpan je dalam kotak benda ni. Dia figure ni kan bentuk dia manusia, so tak elok sebenarnya simpan patung yang menyerupai manusia kan. Lagi-lagi macam ni lah. So ya, ni aku beli pun sebab aku nak belajar dulu, study kan. Dulu aku study. So aku beli ni lah.
the reason why aku beli ni. Okay, aku nak pasang dia punya brief dia. Dia ada siapkan, dia ada sekali, dia ada bagi dengan dia punya brief. Brief ya, orang panggil brief eh, macam spender tu lah. So tengok. Okay, silicone rubber. Good job. Okay, aku akan pasang dia punya brief. So aku dah pakaikan dia brief dia. You guys boleh tengok how flexible is this. So korang boleh juga beli baju dan seluar untuk dia, tapi kena cari scale 1:12 lah. Alright. So okay, untuk punya kepala dia ni, korang boleh cari juga yang kepala macam Arnold Schwarzenegger ke. Kalau untuk kepala ni ni, korang boleh cari yang Terminator punya kepala tu. So boleh pasang lah. And then boleh carilah dia punya baju dia. Tapi aku tak beli pun baju dia, sebab yang ni aku beli lama dah. Aku beli pun bukan untuk bertujuan untuk koleksi ke. Aku beli benda ni untuk anatomi, untuk lukisan, lukisan aku punya kerja kan. So untuk Faisal punya body ni, sangat-sangat impresif eh, dia punya, dia punya sculpture dia tu macam real. Okay, macam real. So boleh tengok sini, boleh tengok sini, and then boleh tengok sini. Okay, badan ni sini, dia pusing. Super. So ini adalah komparasi dengan aku punya Optimus Prime. Aku tak sure lah yang ni scale berapa, tapi yang figurine scale 1:12. Okay, itu saja untuk video hari ini. Korang jangan tanya aku nak beli tak untuk baju dia. Memang aku tak belilah, sebab aku bukannya collect untuk figure-figure macam ni. Aku tak collect, aku mau kepada robot, robotnya figure. Aku beli benda ni pun dah lama dah. Tujuan aku beli ni untuk belajar lah, belajar lukisan kan. Aku ada dua sebenarnya, satu lelaki, satu perempuan. Yang lelaki ni aku belum buka lagi. Perempuan tu aku dah buka. Macam yang perempuan tu memang sangat-sangat realistik lah. So macam mana korang tengok perempuan betul lah, lebih macam tu lah. Tok Faisal punya brand memang sangat-sangat awesome. Okay, alright, itu sahaja untuk video ni. Bye.